Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saki dari kelas 5 Jarnawi. Menurut saya pemimpin amanah itu seperti pemimpin yang takut sama Allah dan jujur. Dia tidak haus jabatan, dan ketika amanah itu ada padanya, dia bertanggung jawab. Dia melayani bukan dilayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, namaku Raffi Muhammad Raffi Jalal, biasa dipanggil Raffi. Menurut saya, sebagai seorang pemimpin harus bersifat cerdas, inovatif, dan amanah atau ceria, yang pasti tanggung jawab. Jadi teman-teman, pilihlah ketua yang memenuhi aspek tersebut, karena pilihan teman-teman akan menentukan kelas kemajuan kelas kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Aini, kelas 5 Canawi. Menurut saya, pemimpin yang baik itu bisa mengatur kelas, seperti satu, kebersihan. Jika ada teman yang membuang sampah sembarangan, sebaiknya ditegur atau dinasihati. 2, ketertiban, agar pada saat pelajaran tidak ramai dan kekompakan kelas. Jangan lupa ya teman-teman, pilih saya sebagai wakil kelas 5 Canawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Muhammad Iqbal Zulian, biasa dipanggil Iqbal. Menurut saya, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa kita andalkan dan bisa memberi contoh di sekitar kita. Jangan lupa memilih ketua kelas yang terbaik menurut kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kwanisa Zara Azafa, biasa dipanggil Rara. Menurut saya, pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang bisa mengemban amanah rakyat dan melaksanakan tugas sesuai kewajiban pemimpin, serta mempentingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ayo, jangan lupa dukung aku dengan cara coblos nomor 3, Iqbal dan Rara. Oke, dadah.